panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the stamps, hitting the licks in the van. Legacy. Hi. Nah, sobat telur semuanya, ya, kali ini jumpa dengan saya Gohwan bersama Ani. Ani Rosanti. Nah, kali ini ke dalam acara ngopi bareng. Ngopi bareng. Kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit mengenai Blora. Nah, menurut Mbak Ani sendiri, sebenarnya permasalahan Blora apa sih yang sering dijumpai setiap hari? Kalau saya pulang sore itu atau malam itu nggak ada angkot, Mas. Oh, masalah angkot sepi. Iya. Nah, pengen tahu solusinya dari saya? Iya. Nah, solusinya itu mudah banget. Mbak Ani cukup download aplikasi Grab dari Play Store. Maksudnya Grab itu apa sih, Mas? Nah, Grab ini adalah layanan transportasi berbasis online. Nah, drivernya ini dari masyarakat Blora. Iya. Dan yang jelas, Mbak Ani tidak perlu datang ke pangkalan, cukup melalui aplikasi di rumah itu sudah akan didatengin sama driver Grab. Cara untuk download Grab di aplikasi gimana, Mas? Nah, cara untuk downloadnya itu mudah banget, Sobat Blora, ya. Pertama, masuk Play Store dan klik ataupun ketik Grab penumpang. Nah, di situ kamu langsung install aja. Seperti itu, mudah banget. Wah, untuk biaya itu gimana, Mas? Kalau untuk biaya ini yang jelas murah banget. Grab itu per 1 km itu Rp2.000. Kalau untuk Grab Car per kilometer Rp4.000. Hemat banget, kan? Hemat banget. Untuk kalau kita mau pesan makanan gimana? Bisa, Mas? Kalau untuk pesan makanan, nah ini menariknya di Grab itu, selain kamu naik sebagai penumpang, ya kan, ada juga layanan untuk kirim barang paket melalui Grab Express. Nah, kalau mau pesan makanan seperti Mbak Ani yang pengen, kan, itu juga bisa melalui Grab Food. Nanti di situ resto di Blora yang memiliki kuliner enak, Mbak Ani bisa pesan dari situ. Sahabat Blora, ternyata dengan adanya Grab ternyata lebih menarik lagi, ya. Kita bisa minta antar jemput, bisa kirim paket, pesan makanan sampai rumah. Yang jelas biaya murah banget. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi Grab di Play Store sekarang juga. Dewira konco, apa maneh dulur sing ora kenal dijek ngopi bareng. Ngobrol, ngobrol, tuker informasi sing lagi susah kedang ditulungi. Surabaya ana wong Blora, ning Papua ana wong Blora, Lombok Mataram ana wong Blora, Sulawesi ana wong Blora, ning ngendi-endi ana wong Blora, ning Jakarta kepiyen akeh wong Blora, transmigrasi ning Lampung wong Blora, wong Blora ning ngendi-endi pancen ana.